Hai, Assalamualaikum. Jom kodek-kodek channel Tim Umi. Lihat apa Umi review minggu ini. Sudah pasti buat kaum wanita tak lena tidur. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng ting. Ianya free. Jom kita saksikan. Okey, Assalamualaikum. Kali ini Umi nak tunjuk koleksi barang kemas Zulian yang Umi simpan semenjak tahun 2013 lagi. Okey, jom kita tengok. Tara, ini adalah contoh koleksi barang kemas Zulian yang Umi simpan. Okey, Umi letak dalam box macam ni supaya ianya terjaga dan tidak tercemar. Jadi kali ini Umi nak cerita tentang konsep barang kemas Zulian ni supaya penonton di luar sana tahu dan mungkin lebih mencintai barang kemas Zulian. Yang ada barang kemas Zulian sebelum ini mungkin dia tidak tahu tentang konsep, tak tahu tentang macam mana buatnya barang kemas Zulian. Jadi hari ini Umi nak bagi pendedahan, nak bagi ilmu supaya kita boleh sama-sama ambil manfaat. Okey? Ini pula adalah koleksi brush yang Umi simpan. Dia ada dua pattern. Ni kita panggil yang ibu, pattern ibu. Dan yang seterusnya, yang ni adalah pattern anak. Ada ibu, ada anak. Dan selalunya syarikat Zulian mengeluarkan dua pattern ini. Maknanya yang ni kita pakai kat leher ataupun kat tepi kepala kita. Yang ni kita pakai kat bahu. Dan contoh lagi, sebagai ini pun ada. Ni kita panggil brush rose. Ada yang ibu dan yang anaknya yang ni. Ini pakai di leher ataupun di tepi kepala. Yang ni pakai di bahu. Dan contoh brush yang lama-lama yang masih lagi Umi simpan, contohnya macam ini. Ini lama, pattern lama, tapi masih lagi bertahan, masih lagi cantik. Yang ni tak silap Umi lah. Ni dan Umi rasa ramai pengguna-pengguna Zulian yang lama-lama, koleksi lama-lama, masih lagi tahan sehingga kini. Kita boleh lihat lah. Cara penjagaannya pun tidak susah. Cuma pantang larang, dia ada pantang larang nak jaga barang kemas Zulian. Sebagai contohnya, kalau kita pakai ni rantai dipan, kita pakai rantai ni kan. Kita pakai, kemudian kita jangan, bila kita sampai kat rumah, kita jangan terus buang dan letak dalam kotak macam ni. Tetapi kita mandikan dia. Dan cadangan Umi, kita gunakan shampoo badan green tea dari syarikat Zulian sebab shampoo green tea ataupun shampoo Eltina ia tidak mengandungi bahan-bahan kimia. Kalau kita gunakan shampoo-shampoo yang berada di pasaran, dia banyak bahan kimia, banyak bahan toksik dan ia menyebabkan barang kemas kita ni dia tidak berkilat, tidak berkilau. Tu jaga dia. Bila kita dah shampoo, kita dah mandikan dia, maka kita letak je lah. Letak kat mana-mana. Letak atas kain ke, atas meja ke. Biar ia kering dengan sendirinya. Ini cara nak jaga barang kemas Zulian supaya dia tahan bertahun-tahun. Dia tidak mudah pudar. Itu caranya. Pantang larang barang kemas Zulian. Pertama sekali, bila kita pakai barang kemas Zulian, jangan letak sebarang lotion ataupun perfume. Kita sembur perfume direct ke barang kemas Zulian. Tak ada, dia sebenarnya tak adalah macam hakis ke apa tak. Cuma kita, kalau boleh kita nak guna barang kemas Zulian bertahun-tahun lamanya. Jadi jangan letak direct dengan lotion ataupun perfume. Ini cara kita nak jaga barang kemas Zulian supaya ia sentiasa berkilau. Ini contoh barang kemas. Ya, ini yang dah lama dah ni. Yang lama ni yang masih baru, masih lagi ada yang di pasaran. Yang ni dah tak ada dah. Ini sangat cantik. Okay, itu sahaja untuk minggu ni. Jangan lupa subscribe channel Tim Umi. Kemudian tekan loceng. Dan untuk minggu-minggu seterusnya, Umi akan tampil dengan produk-produk Zulian yang lain. Semoga dengan ilmu ini kita dapat manfaat dan kita gunakan keahlian kita itu. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.